Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali Dialog 21 kembali hadir menjumpai Anda pada sore hari ini. Dan kali ini kami mengangkat tema terkait dengan refleksi HUT Bangka Belitung yang ke-21 tahun yang jatuh pada 21 November tahun 2021 ini. Di mana kita tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Kepulauan Bangka Belitung secara sah Diputuskan oleh lembaga DPR sebagai salah satu daerah otonomi provinsi, begitu yang memiliki kebebasan untuk dapat uh, mengelola daerahnya sendiri sebagai sebuah uh, provinsi, dan di tengah uh, berbagai macam kemajuan yang terjadi saat ini terjadi disrupsi di berbagai macam sektor dan pemuda yang kita sebut, ataupun sering di... Uh, sebut sebagai kaum milenial begitu memiliki peran penting untuk dapat melibatkan dirinya tentang bagaimana berpartisipasi secara aktif dan juga penuh begitu untuk dapat membangun provinsi ini menjadi lebih baik lagi dan karena itulah pada sore hari ini kami telah mengundang beberapa orang narasumber yang nanti akan berdiskusi, berdialog bersama kita bagaimana pandangan dari sisi kalangan pemuda untuk dapat membawa negeri yang disebut dengan negeri serumpun sebalai ini menjadi daerah yang maju yang dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Dan saat ini sudah hadir di studio TVRI Bangka Belitung yaitu Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Bung Aldi Kurniawan. Bung Aldi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah, baik. Iya, uh, Bung Aldi, terima kasih sudah hadir di sini. Kita ya. tahu bahwa memang dua hari yang lalu kita memperingati hari ulang tahun Bangka Belitung yang ke-21. Kalau misalkan uh, anak manusia itu sudah pada usia Hai. yang menuju ke dewasa. Ya. Dan kita akan mendengar nanti bagaimana uh, pandangan Anda tentang refleksi dari hari ulang tahun. Bangka Belitung yang ke-21 tahun ini. Dan selanjutnya kami juga sudah mengundang di sini salah seorang narasumber yaitu Ibu Mehowa yang merupakan ketua Pemuda Katolik Bangka Belitung sekaligus juga sekarang ini sudah masuk ke dalam sistem sebagai ketua DPRD Provinsi Ketua DPRD Bangka Tengah maksud kami Ibu mewah Halo. Iya, selamat sore Ibu Mehwa. Apa kabarnya? Sehat. Iya, sehat Anda sekarang sedang berada di Jakarta, mungkin sedang melakukan uh, sebuah kegiatan. Begitu kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Kita nanti akan uh, berdiskusi dan berdialog bagaimana pandangan Anda sebagai seorang pemimpin OKP begitu ...di dalam merefleksikan ulang tahun Bangka Belitung yang ke-21. Dan nanti kita juga sudah mengundang satu orang narasumber... ...yang akan bergabung bersama kita, yaitu dari Toko Pemuda Kepulauan Bangka, uh, Kepulauan Bangka Belitung... ...yaitu Bapak Wahyu Gusna, yang mungkin sedang dalam perjalanan. Kita akan tunggu kehadirannya nanti, dan akan juga berdiskusi bersama kita di sini. Baik, uh, Bung Aldi dan juga Siap. Ibu Mehewa. Di awal tadi sudah saya katakan tentang bagaimana kita merefleksikan ulang tahun... Bangka Belitung yang ke-21 di mana saat ini memang terjadi disrupsi di berbagai macam sektor dan di situ kalangan pemuda dianggap sebagai kalangan yang memiliki peran yang sangat penting untuk dapat melakukan ataupun membantu proses pembangunan di Provinsi Bangka Belitung. Saya pertama ingin ke Bung Aldi dulu. Bung Aldi bagaimana? Anda melihat usia ke-21 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dari kacamata seorang pemuda, Bung Aldi? Baik, jadi yang pertama, saya pasti ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk provinsi kita tercinta ya, yang ke-21 tahun. Tentu usia yang masih muda untuk kelas yeah. provinsi, artinya seperti yang moderator sampaikan tadi, ini adalah usia beranjaknya seorang remaja ya, untuk menjadi seorang orang yang dewasa. Yeah. Nah, dalam konteks hari ini realita Bangka Belitung, uh, dalam konteks keseluruhan, artinya bubble masih punya banyak potensi yang bisa mm. digali nah saya yakin dan percaya sebagai salah satu bagian dari mahasiswa uh, apa namanya bubble punya masa depan yang cerah bagi pemuda-pemuda di masa yang depan nah itu sih kalau sementara hmm. oke okay. uh, begini mahasiswa itu dianggap sebagai sebuah uh, sebuah entitas lah begitu yang mungkin memiliki peran yang cukup penting di dalam melakukan perubahan di dalam sebuah daerah termasuk juga mahasiswa di Bangka Belitung saat ini uh, selama ini sudah mengambil juga peran itu melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan uh, yang bersifat mengkritik pemerintah dan sebagainya. Hmm. Dan kita tahu bahwa uh, mahasiswa uh, sebagai agent of change juga memiliki uh, tanggung jawab begitu untuk dapat membawa apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Nah, selama ini terkait dengan tata kelola pemerintahan yang sudah dilakukan hmm. Itu apakah sudah sesuai ataupun uh, sesuai dengan track yang dicita-citakan oleh para pendiri provinsi ini, Bung Aldi? Ya. Yang pertama persoalan dengan gerakan mahasiswa ini yang perlu kita dorong bersama bahwa mahasiswa uh, mengkritik tidak hanya dengan persoalan kata-kata saja, tapi hmm. ke depan harus melakukan inovasi, inovasi karya okay. nyata untuk memberikan sumbangsih untuk provinsi. Nah, persoalan dengan tata kelola saya melihat memang. Uh, ...masih banyak ya, artinya PR kita, uh, pemerintah daerah, ter provinsi kepulauan maupun provinsi di level tingkat 2, daerah tingkat 2. Nah ini menjadi uh, kes apa namanya, kesempatan bagi kami, mahasiswa, untuk memberikan ide-ide pokok yang kemudian hmm. bisa diimplementasikan di lingkup pemerintahan daerah, terutama untuk memajukan daerah. Misalkan salah satunya, uh, hari ini mahasiswa mulai memberikan inovasi karya seperti tek dalam hal teknologi dan sebagainya. Nah dalam konteks tata kelola pemerintahan memang... Kita belum bisa banyak terlalu bicara ya, artinya hmm. kita hanya bisa melihat dari luar. Nah, kemudian harapan kita ke depan ya mas ini yang kemudian akan mengisi hmm. uh, apa namanya lini-lini yeah. uh, pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Ibu Mehewa misalkan. Hmm. Gitu. Oke okay, baik kalau begitu saya ingin langsung ke Ibu Mehewa. Ibu Mehewa anda sekarang uh, sebagai tokoh pemuda tetapi sudah uh, menjabat ataupun memegang sebuah jabatan yang cukup penting, yang cukup prestisius sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Nah, jika Anda melihat terkait dengan refleksi Hari Ulang Tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ke-21, bagaimana Anda melihatnya, Ibu Mewah? Ya, terima kasih Evo, terima kasih Aldi. Terdengar ya? Ya. Pertama kali tentunya saya juga mengucapkan terima kasih ya atas uh, undangan ini, dialog kita ini. Kita juga refleksi, memang, sebagai pemuda mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bangka Belitung, Provinsi kita tercinta ke-21, dan juga untuk TVRI, ya, ke-7, ya. Mm -hmm. uh, di zaman sekarang, refleksi saya, tentunya, uh, saya merasa kita harus mencermati perubahan zaman, uh, terutama di era informasi. Mm -hmm. uh, baik, sekarang kita tahu semua informasi itu, dari mulai kita kenal TVRI terus sekarang di medsos ya dengan bermacam-macam saluran channelnya e, sehingga kita pun bisa merefleksikan diri terutama saya dulu kan semuanya itu e, bekerja atau berbuat informasi di pemerintahan terutama banyak yang tidak tahu makanya saya sih jujur aja nih salah satunya terpanggil karena itu ya karena saya merasa masyarakat dengan kondisi katakanlah sepuluh tahun yang lalu waktu saya pertama kali mengajukan diri sebagai wakil rakyat calak gitu di pemilu 2009 itu juga di umur saya 32 ya 32 belum se, -se sekarang lah pengalamannya nah dulu itu informasikan masyarakat banyak yang tidak tahu program-program pemerintah daerah maksud saya hmm. termasuk saya sendiri sih belum tahu nah seiring waktu seiring zaman Dibantu dengan informasi-informasi dari televisi, ya, dari media sosial, teknologi. Jadi makanya sekarang semua program pemerintah di-share dan dibuka. Malah pemerintah yang seakan-akan ingin menjemput bola, berlomba-lomba pem pemerintah daerah, baik yaitu anggota DPRD-nya, parlemen, DP, legislatif, ya, bagian dari pemerintah daerah itu. Inilah yang saya sadari seperjalanan tugas saya juga harus bersam, bergandengan tangan dengan semua pemuda yang menjadi target kita. Kita kan prihatin ya dengan generasi baru-baru ini katakanlah. Kadang-kadang perbuatan anak dalam tanda kutip apakah usianya remaja, anak-anak di bawah umur, atau usia yang sekolah, atau segala tingkatan. Tidak pandang bulu, apakah dia usaha, usia mahasiswa, kadang-kadang perbuatannya yang tidak sadar, apakah karena literasinya, apakah sikapnya yang tidak terbentuk dengan baik di luar kontrol sangat kita sayangkan menjadi viral tetapi yang negatif. menyusahkan orang tua kadang-kadang, menyusahkan pemerintah ya yang yang konteks lebih luas kadang-kadang. Nah, inilah PR PR kita bersama. Kebetulan saya ada di Pemuda Katolik setiap momen-momen yang menjadi tugas dan bagian e, program dari Pemuda Katolik, saya selalu sampaikan kepada anggota ya e, di posisi sebagai ketua organisasi ini bahwa marilah jangan kita menjadi bagian yang e, kurang baik gitu ya viralnya viral yang positif lah, nah untuk kepada e, tugas saya sebagai ketua DPRD saya selalu merangkul anak-anak remaja semua yang ada atau kepada ibu-ibunya, bapak-bapaknya semua ya. Dimanapun kesempatan saya bertemu dengan mereka berdialog, saya bilang e, sudah saatnya kita open minded, kita merubah pemikiran kita. Jangan sama lagi dengan seperti yang dulu-dulu, nggak maju-maju kita, hmm. ya. Kita harus bisa membedakan, kita posisi sebagaimana, dengan mana itu. Nah, dengan untuk sahabat-sahabat muda, OKP, terutama Aldi, Aldi ya, mungkin Aldi juga manggil saya nih, CC bersama lo, Evo. CC bersama saya juga apa ah, gitu ya. Tetapi intinya saya menangkap aura positif, aura kepercayaan kepada saya, harapan kepada saya yang selaku katanya pemuda yang sudah duduk di uh, pemerintahan lagi kata uh, Evo tadi posisinya uh, strategis ya. Nah ini uh, pengalaman saya juga. Saya sih inginnya itu jangan saya sendiri ya mengalaminya ya. Hmm. Silakan nanti teman-teman seperti Aldi bilang tadi ya. Uh, sekarang dibentuk, belajar, ya berproses, uh, siap menantang semua uh, tantangan positifnya berproses karena kan kita tahu bisa karena biasa. Ya semua tuh saya juga dulu kan nggak seperti ini, sama ya. Nah nanti regenerasi itu kan pasti ada kami kami atau para senior senior kita itu akan bergeser itu pasti tidak nah, digantilah dengan uh, anak anak muda kita yang sudah kan terbentuk di OKP organisasi bagi an uh, bagi anak anak remaja yang usia usia sekolah SMA ya uh, mahasiswa inilah belajar uh, ikutlah setiap ada organisasi atau apapun itu karena pengalaman itu didapat uh, dari masuk ke dalam uh, Institusi itu bukan kita hanya melihat, ya. Kalau melihat, memang belum mengalami, memang beda sih ilmunya tuh nggak nyantol, saya bilang. Kalau kita sudah mendampingi langsung, nah ini ya juga e, tentunya kemarin saya, sebagai ketua DPRD, mengucapkan selamat hari ulang tahun, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-21, bersama masyarakat mengucapkan selamat. Masyarakat Bangka Tengah sudah berupaya sebaik mungkin di masa pandemi ini, dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, e, sekali lagi, selamat. Dan mari kita bergandengan tangan, bekerja sama, bergotong royong menuju Bangka Belitung yang sukses, yang lebih maju di segi kesehatan, pendidikan dan uh, ekonomi tadi. Mungkin demikian ya. Banyak yeah. sih sebenarnya mimpi-mimpi kita ya. Oke, okay, saya ingin. Baik. ya Baik, Bu Mewa saya ingin bertanya begini. Tadi anda sampaikan bahwa anda tidak mau anda sendiri yang uh, bisa masuk ke dalam sebuah sistem begitu ya dan memang ada tren positif bahwa saat ini jumlah kalangan pemuda yang masuk ke dalam sistem begitu apakah itu eksekutif maupun legislatif ya cukup besar begitu Bu Mewan. Nah, pertanyaannya uh, dalam rangka untuk mengisi ulang uh, mengisi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini seberapa penting kalangan pemuda untuk dapat masuk ke dalam sistem dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang uh, konkret begitu dalam rangka membantu pembangunan di Bangka Belitung. Oke, terima kasih Evo. Katakanlah kita ini kan ada eksekutif, legislatif. Ya kalau legislatif, ya te tentu tetap harus ya e berorganisasi di suatu partai, bergabung. Nanti teruji di pileknya 2024 kan. Silakan welcome nih. Ya kan di partai juga ada aturan bahwa tidak semuanya murni calak itu dari kader. Bisa juga dari profesional. Sekian persen. Ya kalau kita memang disurvei elektabilitasnya oke berpeluang, semua partai pasti melirik, kok ya silahkan aja ini masih ada kesempatan nih berapa tahun nih jangan ragu-ragu uh, membranding diri ya seperti materi yang saya sering bawa, sebutkan di sekolah-sekolah legislatif kalau di tingkatan uh, sekolah tinggi atau universitas nah untuk di pemerintahannya sendiri kan ada peluang yang namanya tes CPNS gitu uh, biasanya juga honor-honor juga anak-anak muda banyak juga yang minat tetapi tes CPNS lah uh, saya juga uh, tahu Baru-baru ini kita tes CPNS, peminatnya juga banyak sekali. Mereka berlomba-lomba e, menguji dirinya, siapa tahu kan lulus. Itu itu baik sih, trennya baik ya. E, ini kan dibuka bersaing secara e, nasional, seperti itu. Ini cukup baik, semoga nanti semuanya juga ada peluang-peluang lainnya. Tetapi lebih dari itu maksud saya, selain di e, yang saklok, di eksekutif dan legislatif itu, kan bisa juga di bidang lainnya. Tidak mesti hanya di pemerintahan dalam itu tetapi kita bisa menjadi entrepreneur ya us bidang usaha yang muncul uh, bersama-sama bersama pemerintah daerah uh, sesuai bidang dan kompetensinya akhirnya tuh kita juga untuk daerah kita maksud saya jadi Tumpah. jangan uh, merasa berkaryanya harus di pemerintahan tetapi pemerintahan juga oke okay. kalau orang yang punya jiwa untuk di pemerintahan itu dalam arti sosial masyarakat saya ancung jempol deh Uh, tetaplah ya, ada peluang, ada masanya silakan welcome. Bagus trennya bagus Evo. Okay. Bagus banyak banget. Demikian. Saya akan berbicara lagi saudara karena kita uh, selama ini tentu melihat selama usia 21 tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ada banyak isu-isu penting dan juga yang bersifat uh, sangat isu strategis begitu yang menjadi PR dan juga harus dilakukan pembenahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kita akan melihat apa saja masalah-masalah yang sudah dipetakan oleh kalangan pemuda usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dialog 21. Hitung telah tujuh tahun hadir, membersamai kehidupan masyarakat Bangka Belitung. TVRI memberi warna yang berbeda karena dengan program-programnya mewartakan berbagai informasi yang dibutuhkan, bernas, kritis, dan tajam melalui agenda-agenda yang dinikmati oleh masyarakat luas Bangka Belitung. Di usia yang ketujuh, kami Universitas Bangka Belitung mengucapkan selamat dan sukses. Dan insya Allah, kami berharap ke depan TVRI akan semakin luas jangkauannya, akan semakin tajam programnya, dan akan semakin berkualitas tayangannya. TVRI Bangka Belitung, media pemersatu bangsa, punya kita semua. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV digital Indonesia aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siaran digital.id dan call center 159. Ayo semuanya dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih saudara. Anda masih tetap bersama kami di Dialog 21 dan saat ini juga sudah bergabung bersama kita di studio, yaitu Bapak Wahyu Gusna atau saya lebih uh, nyaman memanggil Anda Bung Wahyu aja oh, karena masih muda. <laughs> uh, anda adalah sahabat saya yang saat ini juga masih termasuk salah satu tokoh pemuda. Uh, Kalau dari profilnya, Anda sudah menjabat berbagai macam. Uh, Jabatan di organisasi kepemudaan, begitu ya di sini, pernah menjabat sebagai ketua PC Ansor uh, Kota Pangkal Pinang, juga sekretaris DPD KNPI Bangka Belitung, dan juga yang tidak kalah penting, Anda juga hmm. uh, masuk ke organisasi pengusaha, begitu baik itu di Kadin, Japnas, maupun di HIPMI, dan juga Anda yang paling uh, saya anggap cukup prestisius yaitu Anda sempat menjadi anggota KPU Kota Pangkal Pinang pada periode tahun 2013-2018. Dan dari situ mungkin pertanyaan pentingnya Anda sebagai tokoh pemuda yang sudah melanglang buana lah begitu. Saya ingin melihat pandangan Anda terkait dengan refleksi hari ulang tahun Bangka Belitung yang ke-21 tahun ini seperti apa, Bung Wahyu? Ya, jadi eh, terima kasih Bung Revo. Jadi yang pertama alhamdulillah kita bersyukur bahwasanya atas berkat Allah Subhanahu wa taala Hari ini Babel sudah merdeka yang kedua suatu tahun. Yeah. Merdeka dan bertetik ya. Mm -hmm. Merdeka. Artinya kita bisa mandiri hari ini. gitu mm -hmm. Jadi kita bisa menentukan langkah kita. Nah, kemudian hari ini banyak uh, yang berbicara tentang siapakah kemudian yang paling terdepan memperjuangkan. Ya. Yeah. Ya kan? Baik itu perorangan ataupun organisasi. Nah, kemudian semuanya maunya jadi yang pertama. Kalau saya malah menawarkan siapa pun menjadi pahlawan gitu kan, tapi hmm. pasti nggak ada yang mau jadi pahlawan nih, <laughs> karena syarat masuk pahlawan, jadi pahlawan itu sebenarnya gampang, sama dengan syarat masuk surga, hmm. mati dulu, gitu kan? Tapi nggak ada yang mau <laughs> menjadi nah, martir, ya. <laughs> <laughs> tapi nggak ada yang mau gitu kan? Nah, jadi sebenarnya ya kan, siapapun ya kan yang ada di Bangka Bitung itu berjasa terhadap apa e, merdekanya Bangka Bitung ini. Gitu. Di usia dua tahun, di tahun 2021. ini istimewa. Nah. Kemudian pada hari ini saya berpikir bahwasanya sudah banyaklah capaian-capaian kita bisa rasakan sebagai apa, uh, cerita kecil waktu dulu saya masih sekolah di SMA teman saya ikut bahana suara pelajar hmm. pergilah dia ke Palembang karena sumsel kita masih di bawah sumsel ternyata di sana dikalah. kalah kalahnya kenapa? Hmm karena kurang ganteng <laughs> ikut lagi tahun depannya kalah ya. lagi karena kurang tinggi gitu kan artinya kita tidak bisa seperti hari ini merasakan Hebat. apa Hebat. kebebasan ya, ya. kan uh, apapun yang mau kita laksanakan dan sudah banyaklah pembangunan hari ini tentunya kita punya uh, satu kota media dan enam kabupaten ini sangat luar biasa sekali ya kan semua orang bisa hidup uh, hari ini bisa berkreasi ya kan hmm. kita punya bandara kita punya untas bangka bitung ya kan kita punya banyak kampus, berapa kampus sudah hari ini? Kemudian juga PT Timah yang tadinya di Jakarta, hari ini pusatnya adalah di uh, Kota Malpinas sebagai ibu kota provinsi. Ya kan? Dan banyak lagi lah saya pikir ya, hal-hal uh, terus kemudian DPR RI ya kan? Hmm. Dari Bangka Belitung kita punya DPD RI secara politik kemudian uh, artinya sangat banyak sekali gitu yang uh, bisa kita raih setelah kita merdeka. Iya begitu murid. Hmm. Oke, okay, baik. Uh, anda sudah jelaskan berbagai macam capaian begitu yang artinya perubahan ke arah positif setelah kita menjadi provinsi. Tapi bukan berarti di usia yang ke-21 tahun ini provinsi kita tidak ada masalah. Tentu ada isu-isu strategis yang masih menjadi problem kita sebagai sebuah daerah otonom hmm. begitu. Anda melihatnya apa saja masalah-masalah yang saat ini masih harus menjadi concern dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk dapat mengambil langkah-langkah strategis begitu melakukan pemenang tersebut. Saya melihat bahwasannya uh, kita harus belajar dari Belitung, hmm. hmm. di antara semua kabupaten kota Belitung, kita harus berkaca kepada mereka, belajar kepada mereka. Kenapa? Saya ingat sekali ya, kan? Uh, Belitung ini zaman kaolin, zaman timas, sebelum bangka. Tapi kemudian hari ini mereka bangun dan bangkit dimulai dengan apa novel Laskar Pelangi-nya si Anda Hirata, kemudian pada waktu itu saya ingat Pak Darman Husen menjadi bupatinya dan kemudian diteruskan hmm. oleh Bapak apa Sanem yeah. panggilannya hari ini. Nanti kita harus belajar dan ternyata uh, memang ting pertumbuhan ekonominya lebih tinggi yeah. dibanding seluruh Bangka. Ya kan seluruh Bangka, ya kan saya bicara kabupaten kota ya kan. Biar kalau semua kabupaten kotanya baik, maka permisi tentu tentunya baik, gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi kita harus belajar. Artinya, maksud saya, Belitung sudah menemukan bahwasanya kekuatan Belitung adalah di persatunya mm -hmm. Maka jangan ganggu, jangan musik untuk persoalan pertambangannya. Yeah. Nah, maka kita juga menemukan, ya kan, kabupaten lainnya, Bangka, Bangka Pinang, terus kemudian Bangka Barat, Bangka Selatan dan lain. Apakah kekuatannya? Mm -hmm. Dan itu, itu yang harus difokuskan. Jangan semuanya mau disamakan, ya tidak bisa, gitu kan? Mm -hmm. Bangka Pinang mungkin kota jasa industri, ya kan? nah belitung tadi pariwisata nah bangka selatan mungkin uh, pertambangan tapi pertambangan seperti apa ya. saya ketemu dengan bapak bupatinya waktu beberapa waktu lalu ada acara kadin bicara tentang udang katanya banyak investasi saya bilang boleh gitu loh ya kan tapi harus dipikirkan bagaimana kemudian dampaknya, ipalnya, dan lain lain karena hmm. di jawa sana sudah rusak gitu loh hmm. karena dari awal tidak ada peraturan mengenai itu di bangka tengah juga sekarang investasinya naik karena udang pandemi juga tapi juga harus dipikirkan Antisipasinya apa? Hmm. Ya buah, buah, hmm. ada ketua ya, ketua hmm. DPRD. Jadi apa antisipasinya? Rule-nya dari awal harus jelas gitu. Hmm. Ya kan jangan sampai jadi jelas. Kemudian di Bangka Barat, Bangka Barat mungkin dia bisa uh, perkebunannya, kehutanannya dari dulu. Nah itu digenjot di situ gitu. Artinya memang uh, kita harus membangun sesuai dengan core masing-masing, sesuai dengan kekuatan daerahnya. Okay. Jangan semuanya mau bertacok tanam, semuanya mau menambang, kan rusak kalau hmm. seperti itu nah itu yang harus ya. kita uh, gali gitu dan kemudian dipokuskan oleh pemerintah itu ya. menurut saya tapi bukankah saat ini sudah uh, katakanlah sudah lahirnya perda tentang RZW P3K itu ya. kan menjadi salah satu solusi yang dianggap bisa uh, menjadi jalan keluar untuk dapat betul-betul bisa melakukan uh, pemetaan dan identifikasi terkait dengan potensi apa yang akan digali di setiap daerah begitu Apakah kawasan pertambangan ataupun kawasan-kawasan yang lainnya? Nah, apakah uh, Anda melihat itu belum diimplementasikan uh, secara konkret selama ini, atau seperti apa? Terbukti baru-baru ini, berapa kali demo? Hmm. mengenai iklim, <kuh> mengenai pertambangan, teluk kelapa, ya. dan segala macam? Itu kan bukti bahwa saya tidak berjalan, gitu. Artinya, seharusnya kebijakan misalkan di provinsi membuat kebijakan itu, ya kan? Kemudian di kota-kotanya, juga sinergis, gitu. Ini kan hmm. tidak sinergis, gitu. Seharusnya kan sinergis, sehingga semua bisa berjalan gitu, hmm. kan? Nah, itu seperti itu saya. Oke, okay, saya ingin ke Bung Aldi. Bung Aldi e, tentu terlepas dari apakah anda setuju dengan yang disampaikan oleh Bung Wahyu tadi atau anda memiliki pandangan sendiri. Tapi apa yang menurut anda hal-hal e, yang harus dibenahi begitu, yang menjadi persoalan pokok dari provinsi ini se sehingga e, masih belum bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia? Uh, Kalau perihal dengan itu yang pasti ya kita ini saya lihat masih kurang uh, menumbuhkan jiwa Melayu kita yang mana kuat hmm. dalam hal kolaborasi sebetulnya okay. uh, terlepas dalam faktor apapun itu ya tapi hmm. pada prinsipnya kalau kami <coughs> saya misalkan menilai dari perspektif mahasiswa uh, kita belum kompak dalam 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 mewujudkan visi mau visi apa sih hmm. Baran mau kemana arahnya? Nah, yeah. uh, atau role model kita ini mau kemana. Nah, okay. kalaupun mau pariwisata ya harus kita kompak ke sana misalkan hmm, gitu ya. Terlepas tetap juga menghidupkan uh, apa sumber ekonomi lain tapi jangan juga hmm. itu yang menjadi fokus kita bersama hmm. gitu nah. Nah, itu yang yang kemudian. Nah, kalau persoalan misalkan tadi RZWT WP 3K itu kan ini yang jadi juga jadi masalah dile dilematis sekarang ya hmm. karena munculnya undang-undang cipta kerja artinya menggugurkan secara otomatis peraturan yang di bawahnya karena secara hierarki perundang-undangan undang-undang jauh di atas perda nah. Ah hal-hal seperti ini yang kemudian harus didudukkan bersama-sama. Nah, yeah. kita makanya mahasiswa juga kan banyak melakukan gerakan-gerakan yang kemudian memberikan dorongan hmm. dan memberikan kritik, tapi kritik yang kemudian membangun. Hmm. Untuk itu, mari kita pemimpin-pemimpin baik di level seniornya maupun hmm. level ma tengahnya maupun level paling bawah yeah. kita sama-sama menggerakkan misi ini gitu hmm. ya. Kalau memang misinya adalah pariwisata yuk kita sama-sama gitu, terlepas juga tetap menghidupkan sumber ekonomi lain hmm. gitu. ya sebagai elemen penting ya di dalam sebuah uh, struktur daerah begitu kalangan mahasiswa juga sudah menyampaikan uh, masukan-masukannya kepada pemerintah daerah untuk dapat uh, dilakukan tindak lanjut begitu nah selama ini dari berbagai macam aksi yang dilakukan mahasiswa itu apakah uh, mendapat respon yang positif dan juga dilakukan tindak lanjut yang positif oleh pemerintah? Ya. Se sepemahaman saya dan setahu saya memang ada respon yang memang uh, ditindaklanjuti ya dalam hmm. artian uh, pemerintah juga mendengar betul bahwa aspirasi itu perlu untuk ditindaklanjuti. nah yep. namun memang terkadang uh, sulitnya <coughs> adalah uh, adanya benturan legal gap antara peraturan pusat dengan peraturan yang ada hmm. di daerah. nah yeah. visi misi uh, pusat dan visi misi di daerah belum tentu sinergi. nah ini makanya yeah. Di hari awal semuanya itu harus clear sehingga nanti ketika di, di, di apa, ditemukan dengan PC negara ini secara umum artinya kita bisa. Nah saya rasa uh, yang dilakukan mahasiswa hari ini beberapa sudah di, diiyakan ya oleh baik pemerintah di level 1, maupun pemerintah hmm. daerah level 1, 2. Nah saya lihat sudah sudah bisa mengakomodir itu. Walaupun hmm. masih ada juga misalkan yeah. yang yeah. tidak bisa ditindaklanjuti dengan hmm. beberapa alasan yang logis lah ibarat hmm. rasional hmm. karena mungkin antara regulasi maupun yang sebagainya. Oke, okay. uh, Ibu Mehowa, apakah masih uh, bersama kita? Iya, masih. Ya. masih Ibu Mehowa mungkin Halo. tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh uh, Bung Wahyu ataupun Bung Aldi uh, terkait dengan bagaimana masih terjadinya ataupun masih banyaknya permasalahan-permasalahan begitu yang harus menjadi concern. Nah ini kebetulan anda sekarang ini menjabat sebagai ketua DPRD uh, yang mungkin bisa berbicara lebih banyak lagi. Apa yang disampaikan oleh Bung Wahyu maupun Bung Aldi tadi itu seperti apa sih solusi yang kira-kira bisa diambil uh, oleh pemerintah begitu, Bu Mewah? Iya, halo Kak Wahyu. Halo. Um, ya. ya, saya menyimak uh, benar yang disampaikan bahwa Potensi daerah itu masing-masing beda, ya. Hmm. Seperti tadi disampaikan bahwa Belitung itu oh, udah terbukti deh di pariwisatanya. Maka dari itu, pertambangan eh, silahkan tahu diri, lah jangan ya, karena itu tidak sinkron. Seperti itu yang udah terbentuk kayak gitu harus semakin diperkuat. Nah, untuk Kabupaten Kota seperti Bangka Selatan, Bangka Tengah, eh, itu kan kami ini mirip-mirip ya eh, di sektor potensi. Perikanan, misalnya, bergeliat di tambak udang untuk meningkatkan PAD. Itu pun kita ini memang sepertinya itu saya boleh sharing di sini. Semua bertahap kita lakukan, kita benahi sektor-sektor ini secara bertahap, misal untuk urusan perdanya sudah ada. Kalau Bangka Tengah, jujur aja sebelumnya itu para investor usaha dari tambak udang itu kita tidak ada payung hukumnya untuk mengambil ya retribusinya, tetapi tahun kemarin kami eh, anggota DPRD lewat pansus eh, lewat RAP perdanya ya perizinan eh, tertentu itu sudah mengesahkan perdanya sehingga itu juga menjadi bagian eh, mendapatkan PAD ya, walaupun benar harus dipikirkan mulai dari sekarang antisipasi eh, dampak eh, buruknya untuk lingkungan hidup. Nah, perda sih bisa direvisi ya nanti ya. Uh, tetapi sekarang kita dari yang belum memungut kita sudah memungut. Makanya kita perlu uh, membanding-bandingkan juga uh, plus minusnya. Seperti untuk Kabupaten Sebangka Belitung kita ini belum ada yang mengambil lebih gitu dari potensi sektor uh, perikanan tambang udang itu. Minimal kita sudah amankan dulu izin-izin prinsipnya ya. Uh, Perpanjangannya hak guna ininya hak izinnya nanti segala macam itu menurut saya yang dari bisa saya sharekan tentang bagaimana peranan legislatif membantu pemerintah daerah mengamankan semua sektor ya potensi tadi demi masyarakat tadi kan sehingga nanti APBD-nya goalnya. Nah untuk pariwisata mimpi kita bersama seperti sekarang Pulau Ketawa itu menjadi potensi kita harapan kita bersama saya bersama teman-teman ingin kepala daerah Bupati Bangka Tengah misalnya kita saya berbicara Bangka Tengah lah ya itu mengevaluasi karena masa tunggunya itu sudah tercukupi karena kan kita tetap ada MOU di situ sewa misalnya ya saya minta sebagai wakil rakyat kami minta itu dibedah dan kita SP1 SP2 sesuai dengan perjanjiannya ya saya juga hari ini berangkat besok karena menemui Pimpinan PT Ketawai Indah Resort, ya, supaya mereka ingin duduk bersama maunya seperti apa, karena mereka juga jujur aja, masih ada, kita masih ada piutang, pajak, pendapatan di situ sekitar 500an juta. Dan ternyata, ya, PT ini satu rekanan atau satu owner lah, dengan PT MKM. PT MKM ini bergerak dalam pemecahan batu, ya. Uh, mandiri karya Makmur di situ juga masih ada uh, piutang. Kita, mereka ada hutang. Nah, bagaimana nih komunikasinya? Itikatnya uh, pastinya OPD, yaitu dinas, ya sudah berusaha, tetapi perlu digolkan lagi dengan yang namanya uh, DPRD. Jadi, kita ini nggak bisa kerja sendiri, prinsipnya sama-sama uh, mohon doanya, karena di situ juga untuk PTMKM ada hak-hak karyawan. 26 karyawan itu belum uh, selesai hak-hak sebagai pekerja dan uh, nasib BPJS ketenaga kerjaannya. Saya sudah pelajari ya uh, pendampingan sesuai ke, 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 kemampuan kita, uh, tugas dan fungsi kita. ya uh, Kita sama-sama. Uh, jadi nggak bisa sendirian ya dalam hal ini. Untuk Bangka Tengah sudah memetakan potensi uh, pariwisatanya, diri paradanya sudah kami sahkan juga di mana saja, berapa titik. Tetapi kami mengajak, mari dong. Ada salah satu yang jadi pelopor yang kita benar kucurkan anggarannya. Setelah itu kalau kita boleh memberi contoh dari satu spot misalnya, kalau kita tidak konsentrasi kolong birunya mau, ya kan, danau padingnya mau misalnya, apa tuh hutan palawannya mau, pantai, -pantai mangrove nya mau, itu mungkin jadi terpecah-pecah atau lambat muncul. Makanya kami masih berusaha di legislatif di masa pandemi kan ini defisit nih 130 miliar. Hmm. Uh, mudah-mudahan untuk APBD 2022 induknya tanggal 26 Jumat ini kita pulang kita akan uh, sahkan tetapi ini masih ada waktu untuk uh, kemarin pembahasan ya uh, bagaimana supaya anggaran itu uh, sungguh skala prioritas dan masing-masing uh, dinas dengan logowo Mana-mana yang belum prioritas, ya kita sabar dulu. Kita tunda untuk tahun berikutnya. Untuk bangka tengah, saya katakan eh, cukup, cukup ini ya, cukup semangat. Walaupun di masa pandemi, karena mungkin juga diunggulkan karena sektor-sektor unggulannya dari eh, pertanian, ya sawitnya lumayan. Ya, kalau tambang mau gimana lagi, kita berusaha. Kemarin pun, atau hari ini pun, kita dengarkan ada demo untuk TI ilegal. Saya sampaikan di kesempatan ini, Revo. Kak Aldi sama Kak Wahyu bahwa kami selaku pemuda terutama saya bersama teman-teman muda di legislatif ya pun senior apa tidak potensi ternyata ada potensi timah di lahan Eskobatin itu dulunya mereka sudah papas tuh ya sekian ratus hektar di belakang pasar modern udah dipapas belum dikerjakan timahnya masih banyak sekali nah kita di sini sharing lah sekarang titi ilegal yang dikatakan peti itu Ya tanpa ada kontribusi dengan PAD main kerja aja di situ kerja kerja dia ditangkap nanti lepas lagi tangkap ya polisi juga e, bingung ya main kucing-kucingan nih saya ini sejak dilantik pemerhati lingkungan di Kobak itu namanya Askapda lah ya atau apa selalu wa bu bagaimana nih bu e, itu masa diem aja ada TI ilegal nanti banjir tuh segala macam nah setelah sekian tahun ini ya berapa tahun pandemi ini bulan puasa baru ketemu saya nyampaikan aspirasi kepada Dirjen SDM Pak Ridwan Jamaludin itu saya sampaikan keprihatinan ini kita ini masing-masing gimana nih rananya ranah ranah pusat secara aset hmm. uh, tetapi juga ada ranah provinsi ya polisi sebagai uh, APH juga tidak bisa berbuat banyak jadi akhirnya toh sudah ketemu kami akan merubah RT RW peruntukannya bukan pada pemukiman sebagai uh, RT RW yang lama tetapi Ya, karena itu ada potensi tambang, akhirnya kita sepakat nanti akan dirubah ke menjadi e, tambang. Ya, karena lingkungannya jauh juga. Nah, terkait siapa nanti akan diberdayakan e, di situ e, e, Monggo lah Tugas DPRD yaitu membantu pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah untuk e, melegalkan e, status RTRW-nya itu supaya Bekerja ya pada role-nya seperti itu ya. Oke. Okay. Kajian kajiannya sudah cukup jelas mungkin nanti. Oke. Okay. Itu khusus ya khusus tambang. Mm -hmm. Mohon maaf. Jadi Bye. jangan salah paham. Nanti bukan kami DPRD e, mendukung e, tambang di Bangka Tengah, tetapi dalam konteks cadangan timah yang segi begitu banyaknya daripada TI ilegal ya silakan mending dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kita rapikan lagi atau kita peruntukkan lagi yang lain. Saya berterima kasih dalam hal ini Dirjen SDM uh, menghargai uh, daerah. Justru saya inginnya itu bagaimana nanti MOU-nya bahwa uh, royalti PT Timahnya itu diber diberikan kepada yang punya lahan itu lebih banyak lagi. Supaya kelihatan ini uh, royaltinya. Daripada okay. dia royalti yang sudah ada rumusannya ke pusat, habis itu ke provinsi lebih banyak dapatnya, daerah sebagian. Nggak kelihatan tuh udah bercampur aduk menjadi APBD, dibangun ke PU, dibangun ke sini, ke situ gitu. Okay, Itu baik. saja dari saya. Terima kasih saya. Baik, Ibu Mewa, kita harus jeda terlebih dahulu dan Saudara, usai jeda pariwara kita akan membahas tentang bagaimana uh, seorang pemuda harus dapat melakukan kolaborasi begitu uh, di masa yang saat ini kita sedang menghadapi masa sulit yaitu pandemi COVID-19 ada banyak sektor yang memang memerlukan keterlibatan pemuda di dalamnya dan kita akan bahas usai jeda pariwara tetaplah bersama kami di Dialog 21. Ke digital. TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional. Kanal 2 TVRI Daerah. Kanal 3 Budaya dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital, atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital, TV digital bersih, jernih, canggih. semuanya, aku Modi, maskot TV. Perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siaran digital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih saudara anda masih tetap bersama kami di Dialog 21, masih bersama Bung Aldi, Bung Wayu, dan juga Ibu Mewa. Saya ingin ke Bung Aldi terlebih dahulu. Tantangan terbesar kita saat ini uh, kalangan pemuda ini adalah bagaimana kita dapat uh, membuat sebuah persatuan begitu. Karena ancaman disintegrasi ini menjadi sangat besar saat ini, dan itu tentu dikhawatirkan karena akan mengancam bagaimana uh, upaya kita untuk dapat membangun negara ini secara lebih komprehensif lagi. Nah, menurut Anda, bagaimana uh, ancaman tersebut uh, harus kita sikapi agar persatuan di antara pemuda yang ada di Bangka Belitung ini bisa tetap terwujud demi pembangunan di masa yang akan datang? Ya, saya bersyukur tinggal di Bangka Belitung, dan semua orang bersyukur tinggal di Bangka Belitung karena... Ya tingkat apa namanya majemuk untuk persoalan perbedaan itu tidak pernah terfikirkan oleh masyarakat Bangka Belitung. Artinya kita ber, kita beruntung tinggal di daerah ini yang kemudian diakui juga oleh banyak uh, penelitian ya. Mm -hmm. Bahkan saya pernah ikut penelitian oleh dari apa namanya dosen dari Universitas Udayana yang kemudian Bali sebagai salah satu patron wisata dan patron kemajemukan hmm. beragama malah memuji Bangka Belitung sebagai ini yang sebetul yang real yang betul betul kemudian apa persoalan toleransi yang sangat luar biasa itu berbasis kepada penelitian nah kemudian juga kami di IMM itu pernah uh, punya program uh, yang harus merangkul mantan napi terorisme bahkan tidak terlaksana itu bukan karena tidak ada uang atau tidak ada operasional tapi hmm. tidak adanya napiter yang kemudian ada di Bangka Belitung nah ini kan sungguh luar biasa gitu Polda jadi nggak bisa yeah. memberikan siapa yang mau dikasih untuk jadi na apa napi-napi uh, yang kemudian harus diberikan apa namanya pencerahan oleh kami dari MM dalam hal program nasional yang kami miliki gitu hmm. bahkan hanya apa yang tidak bisa jalan karena nggak ada napiternya, kemudian kalau ada yang terakhir itu saja gitu kan hmm. itu pun apa namanya uh, bukan orang Bangka Belitung asli nah Uh, artinya saya kira kita sudah punya modal yang cukup kuat mengakar hmm. untuk persoalan toleransi dan saya yakin pemuda tidak tidak terlalu berat ya walaupun tetap harus kita antisipasi persoalan hmm. toleransi ini takutnya nanti ke depan bakal ada uh, persoalan uh, yang lain yang kemudian membuat apa perso bubble menjadi Uh, apa ma dimasuki oleh persoalan-persoalan itu tapi yeah. walaupun faktanya di lapangan di berita-berita banyak ya tapi saya yakin dan percaya kalau pemuda bangka belitung itu tidak ada mm -hmm. nah potensi ini yang harus kita kuatkan kembali untuk tidak untuk menepis persoalan-persoalan atau subjek-subjek lain mm -hmm. yang kemudian me membawa hal-hal uh, yang tidak baik dalam konteks uh, persoalan radikalisme misalkan dan uh, intoleransi yeah. Uh, terkait dengan kekompakan dan kolaborasi yang dibangun uh, oleh para pemuda di Bangka Belitung saat ini apakah Anda melihat itu sudah uh, terbangun dengan begitu baik atau uh, masih perlu ada pembenahan di dalamnya Kalau dinilai apa ya, saya melihat melihat ya uh, sudah baik ya namun baik yang kemudian harus tetap uh, kita kita tingkatkan untuk persoalan kolaborasi ini agar Kemudian pemerintah daerah tidak juga terlalu berat ketika pemudanya kompak dan solid mm -hmm. untuk mendukung program-program yang sudah dicanangkan. Nah, uh, apapun program yang dicanangkan selagi positif, nah pemuda harus bisa terlibat dan dilibatkan. Yeah. Nah ini yang paling penting sebetulnya dari, dari konteks uh, refleksi 21 tahun mm -hmm. Bangka Belitung ini. Gitu. Oke, okay, Bung Wahyu, apa catatan anda terkait dengan uh, upaya kolaborasi para pemuda yang ada di Bangka Belitung untuk dapat terlibat di dalam proses pembangunan di daerah ini? Uh, jadi uh, yang pertama seperti yang sahabat Aldi dikatakan konteks Pemuda Bangka Bitung putra Bangka Bitung yang lahir hidup dan besar di sini hmm. itu nggak ada persoalan ya kan hmm. nah mengingat ini adalah refleksi doso tahun kemerdekaan Bangka Bitung yang jadi persoalan kemudian akhir-akhir ini di Bangka Bitung masa intoleransi adalah bagaimana kemudian banyak orang-orang datang, hmm. ya kan siapapun dia dari manapun di luar dari luar Bang Abitung, datang sini kemudian membawa paham-paham hmm. luar masuk ke sini. Dan makanya beberapa tahun kemarin sebenarnya ada berapa yang muncul, gitu kan? Nah, sebenarnya ada apa? ada terorisme dan segala macam hmm. ya kan hmm. yang ditangkap kemudian juga yang perlu kita ingat bahwasanya kemerdekaan Bang Bitung ini untuk siapa? Hmm. Kemerdekaan Bang Habitung nah, ini adalah untuk untuk, untuk kita, okay. untuk orang Bangka Belitung. Oke, okay. Bung Ayu kita akan lanjutkan lagi setelah ini kita akan mendengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد <applause> أن حي علي الصلاه على الفلاح Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi anda masyarakat yang beragama muslim dan kita sudah sampai di penghujung dialog kita pada sore hari ini saya ingin mendengarkan uh, closing statement begitu dari masing-masing narasumber uh, terkait dengan tema kita refleksi hari ulang tahun provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ke-21 di mata pemuda saya mulai dari Bung Wahyu Gusna silakan. siap, uh, Sobat Repo jadi yang pertama karena ini refleksi dosa tahun e, Provinsi Bangka Yang pertama, kita harus bertanya, kemerdekaan Babel untuk siapa? Tentunya untuk masyarakat Babel, masyarakat Bangka Belitung bukan untuk yang lain. Lepasnya kita dari Provinsi Sumatera Selatan, karena banyak potensi, banyak hal yang kita miliki tapi dia bisa terekspos. Nah, jangan lagi kemudian kemerdekaan ini sudah kita raih, sudah kita dapatkan, mau lagi dijajah sebagai contoh, satu kita kalau terhajinya itu berinduknya ke Sumsel. Itu yang pertama. Kemudian sebagai contoh, kita mau bikin jembatan Sumsel dan Bangka Belitung. Bahtera, ya kan ngetop. Nah, kenapa kalau misalnya kita bisa mendapatkan dana APBN ya kan? ataupun APBD atau dana yang lain untuk membangun jembatan kenapa tidak kita fokuskan kemudian untuk membangun ya kan Bangka Belitung mengaktifkan apakah darat dan laut dan segala macam artinya ini yang harus kita fokuskan sebagai sebuah provinsi membuat kesatuan secara komprehensif bukan kemudian kita kembali mau dijajah bicaranya mengenai e, sembako dan ya anggaran itu harus dikuatkan gitu loh ya kan untuk pembangunan Rias misalkan kalau tadi kita katanya kurang ya fokuskan di situ itu yang pertama kemudian kedua ke, adalah kemudian hari ini banyak investasi masuk tapi investasi untuk siapa banyak perusahaan-perusahaan yang masuk, tapi yang bekerja bukan orang bangka bitung, yang bekerja adalah orang luar. Nah kemudian untuk siapa yang ini, ya kan harusnya untuk orang bangka bitung. Kemudian bicara lagi ada sawit, ada timah dan semuanya banyak udang tadi, ya kan, semuanya yang masuk adalah pengusaha besar. Bagaimana dengan rakyatnya? Rakyatnya masih seperti itu gitu hari ini di PHK hari ini banyak, tidak bisa makanya ada TI tadi kata apa? Uh, Ibu ketua tadi, mewah tadi itu yang mereka bisa lakukan, artinya ya kan, hari ini fokusnya pemerintah, legislatif, eksekutif adalah kepada bagaimana kemudian membangun ekonomi rakyat. Contoh di Bangka Tengah itu ada hal yang bagus, saya melihat adalah program sapi bergulir, misalnya, sampai dengan hari ini masih berjalan tuh, ya kan. Bangka Tengah sekarang lakukan apa, eh, fanami rakyat mau biofok itu juga bagus, artinya ada hal, -hal bagus yang harus kita teruskan yang buruk yang kita tinggalkan gitu hmm. jadi harus dikembalikan untuk siapa kemudian kembalikan bangka Untuk orang bangka ya harus dibungkusnya pada bangka bukan untuk pengusaha-pengusaha besar untuk menguasai Baik. daerah kita itu sehingga kemudian kesejahteraan, kemakmuran dicita-citakan oleh pembentukan perusahaan bangka bisa menyebar, bisa rata kepada seluruh masyarakat. Okay. Saya pikir itu dan kemudian tadi satu hal sebelumnya mengenai toleransi tadi saya belum selesai di situ. Bahwasanya ya kan yang membawa ya kan hal-hal buruk itu adalah orang di luar ya kan jangan kemudian kita filter itu semua hmm. gitu sehingga orang Maka Bitung lah yang harus menjadi ketua DPRD-nya, ya. ketua OKP-nya, ya kan menjadi gubernurnya, bupatinya dan segala oh. macam hal Hai. seperti itu. Saya okay. pikir uh, jadi kemerdekaan Bangka Bitung adalah oleh untuk dari sepenuh adalah untuk Rakyat banget itu. Oke, okay, baik, uh, Bung Wahyu, terima kasih. Uh, Bung Aldi Kurniawan, silakan. Ya, terakhir, uh, kalau dari saya yang pasti dua klaster besar saja. Yang pertama persoalan uh, serapan tenaga kerja ini menjadi persoalan dunia. Data dari LP LPMP liris terakhir, serapan tenaga kerja formal itu drastis turun 3%. persen. Artinya pemuda ke depan tidak bisa lagi berharap dari tenaga apa bekerja di tempat formal. Nah ini. Uh, harus kembali kepada proses bisnis digital bahkan UBB sudah membuka fakultas bisnis digital nah ini sebagai salah satu jawantah dari persoalan itu nah yang kedua persoalan lingkungan hidup nah pemerintah harus fokus ke sini kemudian harus mencarikan alternatif apa yang harus dilakukan selain dari timah saja karena mau timah terus akan habis barang ini gitu hmm. nah itu sih dua persoalan besar yang okay. mungkin dari, dari baik sini. Ibu Mewah mungkin ada uh, pernyataan singkat anda terakhir kali untuk menutup uh, dialog kita pada sore hari ini Bu Mewah. Baik, terima kasih. Kalau untuk saya, dalam konteks pembangunan, saya berharap sekali kepada Pemprov, Pak Gubernur, dan teman-teman DPRD provinsi. Ya, selaku kami, kita semua rakyat Bangka Belitung, saya ingin bagaimana kalau jembatan emas itu sebisanya kita aktifkan tanpa ragu, ya, kapan dibuka, kapan ditutup, karena masyarakat Bangka Tengah uh, berharap betul untuk pasien rujukan ke rumah sakit uh, umum provinsi ya kan Air anyer itu lebih lancar lagi uh, supaya tidak menjadi kemunduran tetapi kemajuan di usia yeah. provinsi kita ke 21 tahun Baik. itu untuk di bidang kesehatan Oke. lah ya kita katakan dan pembangunan infrastruktur Oke. transportasi dan segala macam terakhir untuk keberagaman konteks keberagaman saya ingin masyarakat kita terutama usia muda supaya menambah literasi menjaga literasinya baik. lisannya supaya tidak mengganggu konteks keberagaman dari siapapun itu. Oke Itulah baik yang... Ibu Mayha terima. Oke okay, baik terima kasih Ibu Mehewa, uh, Bung Wahyu terima kasih Bung Aldi terima kasih atas kes, uh, kehadirannya di sini dan Saudara itulah dialog kita tentu banyak uh, harapan tergantung dan diharapkan bisa dapat terwujud demi uh, kemajuan Bangka Belitung untuk menjadi sebuah provinsi yang dapat bersaing dengan daerah lainnya dan juga memberikan uh, kemanfaatan begitu bagi rakyat Bangka Belitung itu sendiri saya Dek Terfilino mohon pamit terima kasih atas perhatian anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.